Kedatangan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dari Masjid Agung Darun Najah. Dihadiri oleh ribuan jemaah. Sekali lagi untuk para jemaah, kami mohon kasih jalan, kasih jalan. Kalau mau berdiri di tempat saja jangan maju, ya. Di tempat saja jangan maju, silakan kalau mau berdiri mau ambil video tapi di tempat saja. Karena kalau semuanya maju nanti tidak ada jalannya. Suasana di dalam masjid. Keluar rumah jam 6, jangan keluar saja.
sholat sunat dua rakaat, namanya sholat sunat duha. Tapi kalau sholat subuhnya di masjid, habis itu duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat dua rakaat, namanya isyraq. Itu beda sholat sunat isyraq dan duha. Mana tahu nanti anaknya bertanya, ya, apa beda sholat sunat isyraq dengan duha? Sudah dijelaskan tersolat kemarin di masjid Darul Najah. Coba jelaskan ya, yang banyak-banyak tanya, anak-anaknya masuk neraka. Begitu keletaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa isi tolak, insyaAllah. Tadi kata Pak Wagub, Masjid Agung Darul Najah itu silau ini tak sampai satu sof, kata beliau. InsyaAllah, mudah-mudahan besok-besok bertambah, insyaAllah. Kita tengok sebelumnya. Mudah-mudahan istiqomah. Paling tidak, walaupun masa lalunya mampu sakau, paling tidak akhir hayatnya insyaAllah husnul. Allahumma aktif lana bi husnul malam Isnu Syaban. Bagaimana dulu kalangan salaf? Salaf artinya tiga abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, abad pertama. Tsumma alladziina yalunahu, abad kedua. Tsumma alladziina yalunahu, abad ketiga. Pada abad pertama malam Nisfu Syaban, kata Imam Al-Qasthulani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah, dijelaskan mereka pada malam Nisfu Syaban datang ke masjid beramai-ramai pakai baju kebesaran, jubah-jubah. Memang biasanya jubah itu saja, cuma kali itu jubah kebesaran ukurannya XL, pakai celak mengikuti sunnah Nabi, bagus ismit namanya, supaya mata ini terang bersih. Pakai harum-haruman bukhur, kayu gahan, minyak gahan, supaya harum semerbak dalam masjid, menghidupkan malam Nisfu Syaban. Hadisnya sahih. Innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Syaban. Pada malam Nisfu Syaban, Allah memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua orang malam Nisfu Syaban yang berdoa diampunkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua. Yang pertama musyrik, yang masih dukun, mudah-mudahan dukunnya mati. Jangan, mudah-mudahan dapat hidayah. Yang masih menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batu. Ini sama-sama itu pakai batu cincin, tidak apa-apa. Asal jangan diyakini sesuatu, pakai yang batu berwarna merah, nanti matanya akan merah. Itu sakit mata. Kalau sekedar perhiasan, tidak apa-apa. Masih menyembah kepada selain Allah syirik, sedangkan kita diajarkan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang yang bertauhid insyaallah diampunkan dosanya. Yang kedua yang tak diampunkan dosanya malam Nisfu Syaban, musyahid, yang belum berdamai dengan tetangganya, yang masih kelahi, belum cakap dengan keluarganya. Alhamdulillah, tabligh akbar ini membuat kita berdamai, bersilaturahim, sehingga tak ada lagi dongkol, jengkel, marah, mengamuk dalam hati. Semuanya sudah kita maafkan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Siap meramaikan masjid dengan malam Nisfu Syaban? Amin. Kalau tidak dibuat di masjid, dibuat saja di rumah dengan anak sahabat. Kalau di kampung saya dulu, malam Nisfu Syaban, ada orang membawa ulun, ada membawa ayam, berdoa, ayamnya yang mati dengan itu. Dan dipotong, dimasak, dimanggang, habis sholat, berzikir, berdoa, baca yasin. Kalau saya di pondok, di pesantren dengan anak-anak, nanti besok malam, malam Nisfu Syaban, hari Selasa, malam Rabu, tanggal 7 Maret, 14 Syaban, malam 15, pada maghrib, duduk dengan anak-anak, baca yasin sekali, berdoa, baca yasin sekali, berdoa, baca yasin sekali, berdoa, 3 kali, setelah itu berzikir, sholat-sholat sunat,
supaya diturunkan Allah rahmat barokah sampai tahun depan, sampai hari kiamat, sampai kita mati menghadap Allah insyaallah. Amin. Habis. Lalu kemudian bagaimana dengan setelah nisfu Syaban? Idza tasaffa Syaban, kalau sudah lewat nisfu Syaban, fala tasumu, tidak boleh lagi puasa. Kalau sudah lewat nisfu Syaban, jangan lagi puasa. Hadisnya enggak boleh puasa sudah lewat nisfu Syaban. Itu yang tak boleh puasa setelah nisfu Syaban itu orang yang memang tak pernah puasa sama sekali. Seumur hidupnya tak pernah puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Syaban dia puasa sunat. Itu yang tak boleh. Karena nanti melemahkan badannya. Tak pernah puasa, tak terbiasa puasa. Tiba-tiba puasa habis nisfu Syaban. Ditambah lagi Ramadan. Dikhawatirkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia memang biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Rabu 15 Syaban, Kamis 16 Syaban, tiba-tiba pas hari Kamis dia puasa, boleh atau tak boleh? Boleh, karena dia sudah terbiasa Senin Kamis, Senin Kamis. Begitu dia dengan orang yang puasa Ayyamul Bayt 13, 14, 15. Pas hari 15 puasa dia, dilarang orang jangan puasa nisfu Syaban. Memanglah dia hari sunnah berpuasa 13, 14, 15. Yang sanggup puasa 15 hari paling bagus akan. Jangan dibalik. Ini ada jamaah pengajian sampai ini untuk menentu pas balik. Tiba-tiba sudah pengajian sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Perjalanan kau apa? Ini sholat daun. Mana ada? Yang ada ini puasa daun. Puasa daun paling bagus 15 hari badan sehat. Saya mau sakat kuat mau sakat kalau gitu kurang 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dan juga sanggup 3 hari 13, 14, 15. Dan juga sanggup mati. Ustaz Salman yang minum orang puasa, dia sendiri tak puasa. Saya sakit. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa lagi yang boleh puasa setelah nisfu Syaban? Orang yang punya hutang puasa tahunan, belum diganti sampai hari ini. Mau diganti di bulan Syawal, tamu tak berhenti-berhenti. Sudah niat puasa, lalu kemudian tak ganti puasa, maka inilah saatnya mengganti puasa. Namanya puasa kobok. Kobok bukan kobok, kalau kobok cuci tangan. Puasa kobok mengganti puasa yang lalu-lalu. Man mata, siapa yang mati walaihi siamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, mati punya utang puasa, tak selesai dengan istighfar, tak selesai dengan sholat sunat taubat, tak lunas dengan berdoa di pintu Ka'bah. Orang yang punya utang puasa maka wajib diganti sebelum Ramadan datang. Maka masih ada kesempatan 16 hari lagi, mudah-mudahan bisa mengqadha mengganti puasa insyaallah. Amin. Itu ada di hati pakai rok hitam, pakai kaos hitam itu. Tadi malam gambar mereka ini dikirim ke saya. Sampai saya di hotel, saya bubunyi handphone, saya tengok ada gambar lapangan kita tadi malam, banyak botol sampah plastik, kresek, koran, sendal kembali tinggal. Tiba-tiba dalam hitungan menit bersih tanah lapang itu. Siapa yang membersihkan? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Tak ada dikasih duit, tak ada. Waktu menengok itu, ya Allah, adik-adik ini jauh lebih mulia daripada aku sama. Coba kalau mereka tak mengutip sampah di malam tadi, lewatlah orang mungkin buat apa kata, aku gara-gara aku sama, aku sama kan.
Terima kasih banyak Allah membalas adik-adik sekalian. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah. Mereka inilah relawan yang akan mengumpulkan beras tiap bulan. Satu hari 1.000, satu bulan 25.000, karena tanggal merah tadi itu. Mereka ini nanti akan mengetuk dari pintu-pintu membawa beras. Mereka yang membeli, mereka yang memikul, mereka yang membagi ke anak yatim fakir miskin itu apa? Siap kita support program infak beras. Untuk apa banyak-banyak makan? Habis lah. Itu maka saya bahas dari puasa. Supaya apa? Supaya beras dikasih. Balik dari sini kumpulkan semua ambilnya dengan puasa. Tapi biar diberikan Allah SWT buat ta'ala. Ma'akal tafa'af ma'inda yang kau makan Yusuf. Makan pagi, makan siang, makan malam.